Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Sorisha. Kita lanjut dari game Blitz Mobile 3D guys. Oke, ada gacha baru ya, si Rangiku Bikini guys. Wah gila, gue pikir gak bakal masuk Indo nih. Wah, soalnya kita lihat ya. Swimwear berarti bikini ya. SSR Rangiku Matsumoto, gila. Ini Rangikunya bener-bener seksi banget ya, bikin hidung mau muncrat darah guys. Kacau ini. Ini, aduh, gacha gak ya? Kayaknya sih bakal gacha sih. Oke, langsung aja kita lihat si Rangikunya dulu ya guys, sebelum gua gacha ya. Gua rencana sih mau ngambil Retsu Unohana yang ini guys. Kenapa? Karena Retsu yang ini tuh GG banget, gile. Meskipun HP-nya kecil, standar segala macam, tapi skill-skillnya ini GG banget sih guys. Skillnya lihat tuh. Bisa grant a shield, gila gak tuh? Bisa ngasih shield 10% dari HP, bisa ngeheal. Aduh, dispel all buff on the enemy. Aduh, gila ini sih. Ini GG banget Retsunya ya. Nah, Retsu yang ini itu hilang lagi. Salah gua. Oke, Retsu yang ini bone itu ada si Momo ya. Ada Momo, ada si Inji. Nah, ada Rangiku bikini juga nih guys. Jadi boleh lah ya ngambil si siapa? Si Rangiku buat bone si Retsu guys. Nah, kalau Aizen yang ini kan udah pasti ke Aizen yang gua yang itu guys. Oke, ini gua nggak ada. Sun Tzu gue ada, Toshiro gue ada, wow, Nanao Ise attack ya, sama Orihime, oke, Bankai, ini Toshiro yang ini gue juga ada, berarti 1, 2, 3, 4 sama Momo, oke lah. Jadi gue akan gacha Rangiku ya, karena termasuk bonus si Retsu nih guys. Ntar juga gue mau gacha si Orihime nih. Oke lah, kita langsung lihat lagi ke si Rangiku ya. Oh, gila nih ya si Tante satu ini ya. Ini Tante satu ini paling seksi ya, gila. Tapi tetapnya gue lebih suka si Retsu sih. Di sini Retsunya mukanya dewasa, cakep banget ya. Oke, kita lihat di sini HP-nya lumayan gede sih guys. HP-nya hampir 12.000, attack-nya 894. Jadi ini statusnya nih kurang lebih kok hampir sama kayak Aizen gua ya. Kita lihat di rank 9-nya ada apa. Rank 9-nya 20% damage tambahan ke karakter musuh yang cowok guys. Sedangkan karakter cowok tuh banyak banget ya. Tiap kali kita arena, tiap kali PvP pasti ketemunya cowok semua guys. Sekarang udah jarang orang pakai Momo ya. Nah, jadi ini boleh juga nih. Oke, rank 13-nya menerima damage 20% lebih kecil dari male karakter. Wow, ini sih boleh banget sih. Boleh banget sih. Gue mendingan ngambil ini ya dibanding kemarin gue baragan ya. Nyesel gue baragan, gue jadi kagak kepake sekarang guys. Karena gue sekarang udah pakai si ini ya, Faso Lorde. Oke, jadi ini lumayan bagus. Kita lihat skillnya. Skill pertamanya Wave Multi attack, oke, prevent the enemy from healing. Oh, bikin musuh nggak bisa ngeheal nih guys. Udah gitu bisa hypnotize the enemy. Ini baru ya, hypnotize kayak gimana gue juga nggak tahu deh. Castun mungkin ya. Jurus keduanya tight AOE, bisa pelanin musuh slow, bisa silent juga, oke lah ya. Nah, untuk aidnya mencegah musuh dari ngeheal. Udah gitu, oh, imun stun sama trap, oke lah ya. Oke, langsung aja kita gacha si Rangiku ya guys. Rangiku ini katanya kita gacha kalau hoki pun bisa langsung dapat karakternya guys. Oh ya, di sini gue udah pakai karakter Faso Lorde guys. Tapi Faso Lorde gue ini belum GG ya, jadi gue belum bikin videonya guys. Mungkin sekitar 2-3 hari lagi kalau gue udah GG-in Faso Lorde-nya nanti baru gue bikin videonya. Soalnya sekarang Faso Lorde gue masih cupu banget nih. Buannya masih 3 ya guys. Begitu masih cupu banget. Nanti gue bikin videonya kurang lebih 3 hari lagi lah ya untuk Faso Lorde. Sekarang kita gacha dulu nih. Rangiku, waduh. Orang-orang nih tuh rankingnya udah sampai 264, gila event poinnya. GG banget ya. Gue gacha paling dikit doang sih, antara 30-40 ya, karena gue mau simpen tiketnya buat Retsu nih. Retsu jangan-jangan minggu depan atau 2 minggu lagi bakal keluar nih guys. Jadi gue mesti simpen tiket ya. Oke, langsung aja kita gacha. Kita langsung multi aja biar cepet ya. Wuch. Ah, gue kira dapet, gak tau ya dapet bocil. Aduh, cil. Aduh, bocil lagi. Gergetan gue ya. Ini gue gak butuh banget tau gak sih yang ini nih. Track mana gue jual ntar lah. Oke, yang kedua nih guys. Semoga langsung dapet.
Gua nggak tahu sih ini bisa dapat fragmentnya nggak sih? Aduh, gua pikir dapat tuh. Bener-bener ya. Aduh, ampun. Wah, udah keluar dulu dah. Wah, ini gimana ini? Aduh. Fragment gua baru 10 lagi nih. Kurang 40 lagi, guys. Aduh, gawat dah. Oke, ini yang keberapa sih? Sekarang yang multi ketiga ya. Langsung dapat dong, please. Aduh, nggak ada keluar. Ini sih ya. Berapa kartu baru biasanya ada tulisannya, guys. Gila, SR semua. Tapi di sini dapat exchange gem juga ya, buat pas solo order ya. Aduh, Nemo. Wah, lagi nggak hoki nih kayaknya nih, guys. Oh, ternyata hoki dapat SSR. SSR bapaknya Ichigo. Bapak Ichigo juga, gue nggak butuh sih, karena pas lore gue nggak pakai bondnya Isin ya. Aduh, wah kacau nih, masa gue habisin sih tiketnya. Sekali lagi, semoga dapat. Salah pencet gue. Oke, terakhir dapat. Aduh, nggak ada tulisan yang nggak dapat dah. Gila susah, guys. Susah ya. Gue liat orang-orang banyak yang sekali langsung dapat loh. Aduh, pusing gue. Aduh, gimana nih, guys? Lanjutin aja lah ya. Lanjutin aja kan, nanggung banget ini si tante ini nih. Berapa lagi sih gue? 60 udah berapa sih? 10. Gue udah 30. Aduh, gak dapat lagi. Aduh. Ih, gregetan gua. Aduh. Ayo dong, klub. Subasa pelit. Masa ini pelit juga sih? Gua keluar dulu dah. Oke, kali ini mesti langsung dapet nih, guys. Dapet tuh kayaknya tuh. Tadi ada tulisannya tuh. Gak tahu tadi ada tulisan apa sih ya. Tengah-tengah ya. Gua pikir dapet, guys. Bete gue. Gila gak sih? Kopasin ya, buku buletin dah. Aduh, gila udah berapa nih? Udah 60 ya. Gila udah 60 gak dapat-dapat. Pusing gue, tante rangiku. Datang dong, please. Aduh, gak dapat lagi. Gila susah, guys. Susah ya. Susah loh. Susah nih, gue lagi bau nih kayaknya nih. Aduh, udah berapa lagi gue gak tahu nih. Gue udah berapa sih? Udah 30 ya. Kurang 20 lagi. Wah, gila ini sih. Gak lucu nih, gue memang mentok nih. Wah, kacau nih. Gue udah habis berapa sih? Gue udah habis 60 ya. Kurang 40 lagi. Aduh. Oke, guys, ini nanggung banget ya. Nanggung banget, guys. Aduh, tangan gue gatel banget nih. Ya udahlah ya. Ini harus punya nih, karena nih si tante seksi ya, harus punya nih, guys. Retsu juga mesti punya, Orihime juga mesti punya nih. Aduh, langsung aja lah ya, kita beli lah ya. Diamond gue kurang banyak gara-gara si tante tompel satu ini. Gue baru tahu ya, si nangiku itu ada tompelnya di sini, guys. tante, udahlah. Satu dapet nih. Ya. Gila, hoki gue kemana ini? Kemarin-kemarin gue waktu apa ya? Waktu Rukia ya. Waktu Rukia SSR gue langsung dapet loh, guys. Kalau nggak salah 3 kali multi langsung dapet deh. Aduh, ini si tante yang satu ini susah banget ya. Aduh. Dapet tuh, powernya nambah. Dapet gak tuh? Tadi power gue nambah soalnya, guys. Yes, gila. Gila, parah. Gila, gede banget. Gila, parah. Gile, dapet, guys. Aduh, gue udah ketanyur beliin kristal banyak lagi ya. Dapat. Yes. Tinggal minggu depan ya. Minggu depan kayaknya sih Retsu sih. Kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi ya. Retsu Unohana. Dapat juga sih tante. Gue buka berapa tuh? 90 ya. 90 dapat, guys. Wah, udahlah. Udah stop. 91, guys. Wah, akhirnya dapat juga sih tante ya. Si tante ini gue nggak langsung mainin, guys, karena kan masih belum gue naikin ya. Jadi kita ngeliat skillnya di galeri aja ya. Kita lihat skillnya di galeri aja, guys.
Oke. Gila ya. Gila ini sih bener-bener 17 tahun ke atas, guys. Gue pikir si klub nggak bakal masukin ini ya, si bikini-bikini ya. Nggak tahu dimasukin juga ya. Soalnya di Indo kan biasa ketat banget, guys. Harusnya bajunya agak ditutupin gitu ya. Aduh, serangannya jarak deket. Gue pikir dia jarak jauh ya. Ternyata jarak deket, guys. Oke, skill pertamanya. Sakit juga sih. Skill kedua. Nah, gue nggak tahu nih, ini tanda apa nih? Confused bukan nih? Gue nggak tahu nih. Coba ultinya ya. Oh, ultinya dia kebal trap sama kebal stun ya. Oke, kita langsung aja awaken. Gile, sangar. Attack-nya jadi jarak jauh kan? Oh, tempat jarak dekat, guys. Ultinya. Boom, keluar air-air ya. Itu bisa slip, guys, musuhnya, guys. Cuma jarang banget keluarnya. Kurang menarik sih, gue kurang gitu suka sih, guys, skill-skillnya ya. Kayaknya gue lebih suka si Retsu Onohana yang bikini sih ya. Tapi yang ini tetap gue naikin nanti, karena kan buat bondnya si Retsu ya, guys. Jadi ini pasti bakal gue naikin sih. Oke, itu aja skillnya. Oke deh teman-teman, jadi itu dia ya, si Rangiku bikini, guys, sudah keluar SSR dan dia sebenarnya GG sih, tapi gue lebih pengen dia jadi bonnya si Retsu bikini ya, guys. Thank you guys sudah nonton video gacha gue, jangan lupa di like, komen, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe yang belum. Nanti kalau nggak 3 hari lagi, kalau nggak 2 hari lagi nanti gue bikinin video gue mengenai Fossil Lorde ya, Fossil Lorde gue kuatin dulu, guys. Oke guys, thank you udah nonton, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.